Problem kita kekinian adalah wong pinter, wong bodoh itu podo-podo bisa didikte oleh sekelilingnya. Makanya agama itu unik. Kadang ngendikan wa ahsin man asaa ilaika, kadang wasil mangkoto aka, sambunglah orang yang memutus kamu. Karena dengan demikian kita hanya didikte oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan didikte oleh hukum sosial. Makanya ngaji di sini diantaranya saya akan cerita dalam sebuah hadis sahih. Dawai Nabi, la takunu imma'atan takuluna in ahsanan nasu ahsanna wa in zolamu zolamna walakin wati'u anfusakum in ahsanan nasu antuhsinu wa in asa'u Allah tadlimu. Kamu jangan jadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh orang sekeliling kamu, yaitu kamu mengatakan jika orang baik ke saya akan baik, jika orang buruk ke saya juga akan membalas buruk. Itu namanya Anda didikte. Tapi berkomitmenlah kamu akan berbuat baik meskipun orang lain berbuat baik.